Indak buliah suruh nak padi, suruh nak bilah nak berhuku di mapak dalam parau. Indak buliah kagada hati, kagada Allah nambalaku, ala takat dia saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqa as-samawati wal-ardha wa ja'ala adh-dhulumati wan-nur. Subhanallazina qadara bi rabbihim ya'lamun. Syahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah amara. Yang kami hormati para pengurus jamaah tabligh Sumatera Barat terbesar atau pertama yang ada di Sampan, yaitu di Masjid Pokok Mandailing. Selanjutnya kami hormati beserta jamaahnya. Selanjutnya kami hormati tentunya khusus kepada ibu-ibu majelis taklim yang kami banggakan dan selalu menghidupkan taklim, menghidupkan masjid dengan dakwah, dengan membawa masyarakat untuk mendengar kajian-kajian Islami yang dihadirkan oleh majelis taklim hari ini, Pak. Yang membicarakan bukan majelis, bukan tabligh, bukan jamaah tabligh, tapi yang menghadap adalah majelis taklim kajian. Sebenarnya jamaah tabligh, majelis taklim dan jamaah-jamaah lainnya itu satu Islam, itu satu. Cuma organisasi itu dibuat untuk spiritual lebih kuat, spiritual lebih bersatu. Kalau dahulu ibu yang menghormati, mulai tujuannya. Sampai ini kita tidak akan berbedakan siapapun, asalkan Tuhan yang Allah, asalkan Nabi yang Muhammad, asalkan firman yang Quran, itu sahabat. Tidak ada perbedaan dari kita. Perbedaan pandangan biasa, itu untuk apa? Untuk keperkembangan Islam dulu. Selanjutnya Bapak Ibu, mari kita semua khusus lagi kepada pengurus pembangunan Masjid Raya Sehari Tawus di Tanwe Sampan Tokoh Madaya Kabupaten Parahan Sumatera Barat. Umumnya seluruh kaum muslimin yang menata suatu kali di mana saja Anda berada, saya langsung bersama dulu cuma boleh dekat-dekat lah bocor ya kasih orang. Kalau dia tak tahu wajahnya, saya langsung tukar hukum. Rekam aja, saya langsung tukar senyori ya. Karena itu tahu undang-undang dewa lagi. Kalau rekam sudah, dekor di seleksi itu, nama yang boleh sampai mana. Bapak ini yang berhormat, hari ini dengan kontrak yang diadakan Allah, kita bisa membuka si korang rangka ta'alim. Ta'alim itu asalkan korang Allah. Yunani itu makna hati itu pengetahuan, makna dasar. Setelah itu dijadikan fi'il, mata belajar. Dijadikan fa'il, jadi orang yang belajar. Jadi arti majlis ta'lim tempat orang menimba ilmu. Maka Rasulullah mengatakan, barang siapa melangkahkan kaki ke majlis ta'lim satu langkah saja, salangkah dalam ini, maka Allah kukurkan dosa setahun. Awak lima langkah di rumah kami tadi. Tuan yang gendek lima langkah tadi. Tahu lo di IGA pula. Oke, itu motivasi. Kini maka itu setelah kita bersyukur kepada Allah. Dan selanjutnya kita bersalah kepada Rasul Habib Mustafa Muhammad Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Qala Allah ta'ala fi al-Qur'an al-Karim. Mana cak bagi perintah tu? Dengar ni.
permusyawaratan, permusyawaratan lo dan perwakilan. Alam musyawarah, wah ambu bewakili, ambu campakan ni. So lo boleh makalim. Tadi lah dia gigi dia gombang pengen ini. Sekali. Kata Allah dalam Al Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu alhadulukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilihi bi amwalikum wa anfusakum. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ini terangkan apa? Iya. Gue udah dilakukan ini terangkan? Iya. Nih. Lan deh. Lagi terangkan deh. Iya. Nih. Dia bernal alam. Aja sepui ayat tadi ini deh. Pokoknya terangkan. Ulang ya. Ya ayyuhallazina amanu alhamdulukum. Basoto kohmana iya nih. Wahai orang beriman, pasti Allah mengatakan. Tadi lu bisa ditawar kan? Kece Tuhan. Tambah lu masuk ke bawah. Tuhan, lu masuk ke video lah. Kece Tuhan Allah. Aduh kok kamu mau. Kok Tuhan menyodoran ke wajah. Adakah engkau mau aku tunjukkan suatu pekerjaan, suatu amalia, suatu tameng, suatu senjata yang mana apabila kau ada di kamu ini, kamu akan selamat dan terpelihara daripada azab yang besar. Bagatian deh, api gadam, awak akan masukkan lame, tiboga menolong abu awak indah. Coba dulu jenjenan ini abu awak indah. Ah dia lah betul kami makan dia pondok masih lu. Ulang dia. Jadi kaji awakku yang pertama sekali abu kain. Abu kalau nak abu apa apa, nak abu ibu-ibu kau, abu sudah kaji ni. Abuakah kamu kaji Allah? Aku tunjukkan satu keraju yang kau menyelamatkan kamu dari kalau azab yang besar, dari azab yang padia. Ajau awak abu awak dah. Kalau abu apa itu? Yang pertama. Tu'minuna billahi wa rasulih. Yang pertama sekali sempurnakan iman ke Allah dan ke Rasul. Kau nak buka apa saja? Mayan bukanlah ini kuat. Kau ketua Islam dan Allah. Islam apa tadi itu? Nabuah tadi itu ya? Jamah apa? Takbir. Jamah jamah sebelah. Jamah takbir. Apa apa kau sebab pengurus macam zaman terbaik tablik sangat pengurus kebanyakan yang sosialis berarti zaman inilah kala karena Allah bergabung karena Allah bagaimana karena Allah kalau pengurus itu bagaimana itu bagaimana bikin itu gue mana ini apa sukuan sukuan ini mana ini apa bau mana? Tujuan ya? Cie, kalau mati tujuan nak. Cuma lah orang mati kau satu tujuan nak. Bapa jiwa, orang mati. Bapa kamu orang mati di laka. Bapa bahaya kamu mati. Bapa apa? Bapa sih. Bukan perlu situ bangga lah ya. Kalau ada pek laki itu bau mati lah. Bukan bangga lah nanti. Berarti kamu mati yang kata. Berarti suami hebat. Bangga ya? Ada gak perlu si malaki bini bini celai ibu itu bodoh. Bodoh sangat. Nabi Muhammad cek ya? Awal lu tak lupa itu bodoh, tak lupa jadi buah lah. Lalu lihat ke Jawa? Anu lah. Tapi awal lah mau pakai tadi. Awal lah apa yang berkasi, nama nancak bambit padu indah.
ayah cek iya lah mau cua. Boleh. Cie kok kini kau nyata dia. Nyoti kok tu minu billahi wa rasulihi. Iya tu kok. Iya tu. Betul tak? Nak kadu watu jahiduna fisabilihi. Betul. Fisabilillah. Fisabilillah kan? Sudah tu bi amwalikum wa anfusakum. Tigo kaji. Hari ini dalam waktu 40 menit hanya satu yang musurahkan. Dua orang itu bulan depan dan bulan depan. Jangan sampai waktu berhenti mengaji lagi. Aku banci dan marah baca doang mengaji sekali bantu mencubo ni betul. Dulu pada tahun dulu saya mau ngaji jemaah. Lah pada tahun saya. Lah 2 tahun kan? Iman.
Tapi banyak orang yang tidak tahu apa itu iman. Orang bapitih banyak, tapi karena guna pitih kau banyak dan tidak pandai tahu lampu dalam gereja besi masuk dalam korang. Banyak orang yang bapitih dan kayu, tapi dibandingkan dengan kayu kau, masuk dan si, kenapa? Nyo punya pitih, tapi tidak pandai mampak guna orang. Nyo punya ilmu, nyo punya iman, tapi nyo tidak tahu iman itu apa. Cuba lo, segala orang lu sangat amat rezeki kau, lain dari mana waktu dah lah, Tuhan diamnya. Lai bai mana wa? Lai ya wa sumbayang. Apa isi sumbayang wa? Tentu je lah. Bayangan apa wa cuma? Cuma dia kembo jawab es yang ini je. Lu lai ya mo, lu lai ya mo itu aku dah sumbayang lah. Okey, saya terima. Apa isi ya sumbayang? Ada isi ya? Tak ada orang. Hampu. Kalau tidak besi berarti ampu. Apa nama itu? Apa nama cie itu? Apa nama itu kecil? Kalau tidak besi itu, tu cie mau pulang ni. Di rumah kaji tadi ada nampu gitu. Ampu baham eh. Yo kata kamu kau sumbayang isi sumbayang dia tidak ada orang. Isi sumbayang tu ompek tu. Ampe mau tujuan cie ya cari tikur ini kampe lama deh mengaji sekali 2 tahun ya satu sesekali ya wak maju mana gak bapak ibu gini wak besok saya lihat di YouTube ibu ya kalau dia di awal lebih YouTube terlalu isu bapak ibu cari ya kaji itu kalau tengah bisa ulang share ulang bisa di YouTube bisa cocok cari ya. Jadi bapak, isi sumbayang itu yang pertama sekali iman. Yang kedua Islam. Yang ketiga tauhid. Yang keempat ma'rifah. Ini imannya cik itu kira kecil. Tapi yuk itu. Yuk maha kaji gue dapur dah. Yuk maha kan. Ada lo kawan macam apa kenal sute-sute cuma ke sisi ya lo udah kan sampai lo udah lo udah sakit ya macam dia lambek udah sudah lala lo kan yang dikau nunjuk sudah aja tau lama mimpi kan yang tadi semua itu lo jangan sudah macam lagi tau kalau wak lo udah biar lo sampai sudah oh lah boleh ya itu belum ini ya lah apa nampai sih sebenarnya iman yang dikatakan iman itu apa yang dikatakan iman itu membanalkan menyakui dengan lidah. Aku percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat, percaya kepada kitab, percaya kepada oh yo jawab. Rukun iman tentu ya. Tuan yang nyuwe. Lah bagado, percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat, percaya kepada kitab, percaya kepada nabi, percaya kepada jumlah apa? Hari kiamat dicayo kepada kadar iya kadar dua datang dari la ilaha la lihat la ilaha illallah ini satu juga yang harus mengalami lagi wala membodoh kata Rasulullah kalimah yang itu lebih berat daripada langit dan bumi timbang padanya orang dikir lagi tak cengeng lo malekat macam dia kamu orang sudah sembahyang Abdul Zikri Fala Manawun La ilaha illallah lagi Nabi ada membuat dah katanya ayah nampak dia bila Nabi nak membuat nampak dia marah muncul ngecek canggih orang itu aduh ni kek Nabi lo ni pasal lah orang mulai pada kek Nabi ada membuat mengalah Nabi membuat Allah membuat dan ini kek tu Nabi marah ngecek dia. Tuh pemandangan gua mari ke sembarangan dulu po. Buya tu kaji tadi ke sataria bo. Kaji kita aja lalen bo. PK-nya biar tadi bin bo. Tadi ke satari. Dan mau buka hari punya hormati. Meninggal menuju hari. Madu kali tujuh dia doa lah. Jangan buat ibu bahu enggak. Kalau dia mau batu setan bapak ibu. Ini ulama ada di bahasa kebatan. Kalau ada dengan buya itu cerita luwe. Bukan dengan saya. Saya Muhammad Arif
Jadi kau balik ada kasih tanda. Jadi kalau punya mesti tanda yang malah yang mengubah ini tunggu tanggal main anda. Kalau tidak belajar ki anda dah tua, kalau tidak penyakit anda timo, kalau tidak bini anda lagi, kalau tidak musibah anda lihat itu kau tidak percaya. Si tanda itu lama pun terus mengaulang ya. Dan sama apa baca gini terang? Baca gini ni baca wena lah. Punya kau sakit. Baca wena ji. Kau tidak masih aji aji lah. Ma. Ini kalau ni tak jemput saya nak, kalau ni tak cuba lah cuba yang handphone. Pada suci ini kalau saya nyolek. Nak percaya, kami tu tunggu nak percaya tu balai kan? Kau uji uji lah. Di kau ambo bangga di sampai di mama rumah mana ni? Kau musaji tumbuh mandai dia kau. Tertuli di situ bangga itu Syekh Haji Tuangku Sidi Talu. Di mama kau itu bangga di Tuangku itu. Kau ni campak mas Tuangku itu lah. Semuanya macam Tuangku tu nama. Asa kata tuanku tu tuan ku patua menjunjung titah Allah, menjunjung titah Nabi, menjunjung titah guru. Kalau nak baguru titah sianang tu yan. Kalau nak baguru titah sianang kali gue, suguhan sianang kali gue. Ayolah kece apa-apa mamak pokoknya. Baca tadi tu. Dah terkenal dah. Suat terkenal tu baca. Bagi bagi ke mana? Bagi boleh ke mana? Tuh, tujuan ambo itu bagi tu. Tujuan ambo angai kau mengaji ni. Jangan sampai bayi badan kosong dulu. Umbayau kuasa berzakat ni aji ndak kan masuk ibu apa nak kau kosong gore. Dan sumbayang kau nak masuk dia kena kosong gore di kau dalil lendah do. Contohnya kau bapa 20 tahun di sebuah kemaji kita punya. Nak kata lawan kau asal lain dia. Lihat dia masuk adi saya dia sumbayang tu bisa memasuk alungan kasarugo ada di sana. Ada Quran mengecian sumbayang memasuk kasarugo. Nak punya kasarugo tu sia. Allah punya nak kau sia. Nak masuk kasarugo sia. Allah tu cari. Iko lah pernah semaya ngantungi Tuhan nak tentu. Kau dari Medan lah. Dari Medan aja orang. Dari Medan tadi. Bagaimana kau tahu di Medan pulang tu? Kau tahu pulang ulimia ni bertipu tak? Dari Medan lah. Nyu nak bayi mengaku kau mengaji doa kau bayi lo aja. Awak kau mahu saya tampil apa yang apa dah kanungku di bola tu? Nanti bungku. Apa kau sebelum di bungku dah suara? Bapa-bapa, ini bersama kau majlis tabligh yang sangat amat hormati. Mudah-mudahan bisa awak mengaji lagi tabligh lagi banyak lagi. Kini dah bukan jamaah haji, saya di bos berdua. Bisa kau mengaji untuk tuan di bos berdua. Ya tu nek. Tabligh tu dia menyampaikan ilmu. Tu dia lah. Tak pernah sampai nek. Potekan aja sampai selesai bang deh. Malah disempurnakan iman. Nanti kejadian iman, picayo kap malut malut menyapui dengan anak belo. Ya. Batunju anak itu nak jatuh kaji. Membanakan dengan mengarajukan dengan anggota. Tuh ibu. Pembohong mereka yang mengatakan beriman tetapi wanyo tindak beribadah atau tindak bakarajo. Kalau awak percaya ke Allah, anak paling para lu kita cari sekarang itu. Nam paling para lu di awak dulu sabar nawak percaya tentu di awak Allah menolak. Balik ni. Awak percaya ke Muhammad Arif, tapi Muhammad Arif tu tidak tentu deh waduh. Lebih sama percaya tu deh. Pembohong besar orang mukmin kini namanya. Tu bukan terjadi tengah kau dengar awak. Nyu beriman pada Allah, nyu percaya kepada Allah, tapi sayang seribu kali sayang dia tidak kenal siapa itu Allah. Allah tu tuanku ngemalagikan jadikan lagi jemumi tu ndak Allah tu tukarajoe nama sabu yang lain. Allah tu mengayuman jo membansean tu ndak Allah tu karajo. Allah mengayuman membansean mengalau mengayuman membansean Allah. Allah tu karajoe mengayuman karajoe membansean dan Allah tu siapa tu mangkoi batanyo aku bawa kau nama kusuan dan sebagainya. Mengapa kusuan sekali Tuhan jadi dong kusuan kau mana konsentrasi pangana kepada Allah tu nak kusuan mana Tuhan je tak kenal je tiba apa mana kalau dah tentu cuba uji lo uga mau maham bobo namwe rahmaniati mulai sekali
na mogaw mamor Rahman ya TSA. Liam mo, aparo ka na mo ito. Siya na mo eh? Ito ang tawa eh. Uga mo matuwa kuto na mo eh si Rahman. Amo izinkan, cubokan na ada Allah mamor. Lagi bisa? Alah, itu ketua. Namu wali tentu? Siya? Lama liat? Namu wali tentu? Siya namu eh? Lagi bisa di kanan? Kala itu namu eh tu? Naminyo wali tentu lawa? Namu Tuhan lawa siapa? Lama liat? Namu Tuhan lawa siapa? Allahu la ilaha. Cuma kanan. Ano ta kanan lawa? Wapulai wa dapat temu dengan ayat Tuhan. Ini dalil yang tidak bisa dipatahkan, dipatahkan oleh siapapun. Kalau tidak tentu tidak bisa menang. Kamu juga jiwa rumah bagi tadi. Awak baca Imam Arif, namun tentu umah itu tapi nyawa nada tentu. Lah sama bahkan Imam Arif tu kira, dan kamu apa sih Imam Arif? Agak kau jual. Allah Allah wa ma'aku melma kuntum. Kamu di mana saja situ ada Allah. Dari kejadian Tuhan yang terangi. Raju Wasya nama buat jenjang dengan ini, Raju Namrud. Ya. Terkenal, kaji tafsir jalan. Ya. Lima Tuhan Abu Ibrahim, kenapa? Ah, di buat jenjang nama ringan deh. Ditembak ada patu sampai kini, tembak patu itu deh. Lah buat jenjang kita tembak tuik. Ya. Tu kami pun nak buat buat jenjang kita lagi sampai kini. Sama Tuhan kami ada kita lagi. Mak dah bawa kami lagi. Balik di kena soda kan? Jadi kecil tu terangi. Karena dua dalil itu, Allah itu sumastawa alal arsi. Allah itu kemudian barangah di terangi. Nah, sudah ada di lagi bumi, juga barangah di terangi lain. Kalau di terangi, Tuhan itu boleh bahagia ke bawah Allah. Bagaimana Ji? Di mana saya akan ambil ini? Lalu mulai yang bagaimana Ji? Banyak DP itu pun akan lihat. Pina do to boleh bahagia. Tuhan itu di mawa ado, di situ ado al. Di ma ado ayye, di situ ado. Udah lihat di mana ada air di situ ada ikan. Tak kapi cayo, tak kata lo kau itu tak awak terus. Dalam kami berdua tu ada air. Air dalam eh. Ya ada ikan dalam itu. Atau mau pas kali? Saban tak kau nak jemput di mana ada awak di situ ada Allah. Udah lihat di mana ada Allah awak di situ ada Allah. Di mana ada air di situ ada ikan. Di dalam kami berdua ada air. Air ada nak? Ada ikan dalam eh. Aku ubah. Tu ni tak yakin nama eh. Ada air, ada ikan, ada lagi ada air, ada lagi ikan lain. Tak kau ubah lagi mati tu. Cuma malah tak kau ambil tu. Malah. Kalau tak ada orang awak lama bahan tu kau dan tak biar tu kau jadi. Tapi kalau ada awak dan tak biar ni. Kalau ada itu lain, tidak ada. Jadi kalau ada dorong dah dorong gua dan dia kupi kalau dah doa mana mau mana pernah yakin coba lah itu terjadi deh siap lu kadir jalan ini waktu jalan kadir jalan ini jadi pakiah itu nam keyakinan dak kabau ya iko sangin nih juga tibanya kalau lah mati lah habis bakaro dak kesampai sampai ya doa berhenti lu berdoa pajadal lah kalau lah mati lu sama lu berdoa lah kesampai ya itu doh cek pajaran aku itu siapa jahat tidak tentu jual pangkai di mabak urwe siap ulama siap dan ikut nantul apa ikut dia wala siap ada salah dan ini udah salah Allah ada salah sumbalang na yang utuh jadi koto jurnanya dagang besar padang na iya koto apa bere na iya lah ada dibawa ke gunung kidul dibawa di gunung kidul tapi yang mana usul salji di uang ini ke pinggang wapati dia sudah kok tentuan bere utuh ini. Woi, tentuan mereka untuk ini? Iya. Apa yang kamu buat? Islam. Iyo Islam? Iya. Apa agama wa Islam? Nabi wa Muhammad. Aliran wa Ahlu Sunnah wal Jamaah. Tarike wa? Nggak ada. Jadi ini dicuali. Iya. Sehingga kita duit kok? Buya kita duit. Tarike satari. Awak bangga dengan si Bang Cema Mahdi, awak bangga dengan si Cinta Duit. Tapi yang mondak bangga dengan kalau orang si kau tidak sama dengan si Cinta Duit itu amal. Banyu gue bapak ibu. Musaji kamu saji, bapak gue anak-anak gue, bapak 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 gue, b
boleh tu. Tak bangga. Kalau itu yang lampang ya. Hei! Sudah-sudah itu bagi kia. Batale. Pasabiah. Kalian ubah-ubah aja dan buat. Tapi bujuan juga itu ilai. Ampun banyak pek ini. Sudah kau jadi rundang yang boleh. Mata makan ya. Bukan yang mata saya. Babe bawa bangi awak kan potra. Siapa bangi itu tunjuk tangan gini kau. Jadi kalau dah pek. Oh. Kalau awak mengadili sugong di Musa Jinggang kau, di Musa Jinggang kau, awak buat lo nak ada air kau nak ayah. Nombor tempat apa buat lah ini tadi. Buat aku sedar lah Tuan Maria. Ya Latif, ya Kafi. Sampai la ilah Allah sampai kali. Tambah dengan la ilah Allah sakiru-kiru. Allah Allah penyudahi. La ilah Allah Muhammad Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam kalimatul haqqi alaiha nahya. Wa alaiha namutu wa bihanu masmi. Sallallahu ta'ala. Minal aminina wa karami. Walhamdulillahi rabbil. Sudah tu pada doa seseorang ma'amin. Ko ke Tuhan tu mak mana dia dah kenal ko manuannya ni dah ke Tuhan dah supaya tolong kena dah kenal. Rabbana atina fi dunya amin kecil nak kalau ni bisa orang amin atau dah tu Tuhan lah siang jadi Tuhan dia ya tak Tuhan dia nak biar uang tu apa tu nak kenal berdoa berdoa dah dah supaya dia ambil dan uang untuk antara lu ambil dari rumah lu kan nak tu Tuhan lah Tuhan apa kata dia kan Tuhan nak mengecek ewa dan Tuhan dia isi tiwan anjang dia wak baji tahu dia Tuhan tiwan lu main tahu dia jika orang anjang dia tahu Tuhan hata kan ada tiwan inna Allah la yansuru ila sawatu itu aja era kecik Allah dalam Al-Quran Al-Karim Allahu ya'lamu syirraku itu dah wajahraku wa ya'lamu ma'ak sibun. Allah tu mengatur syir rasio kamu. Ana rasio lewat. Awak tadi cerita tadi tiap pagi tak tahu kau makan Allah tahu. Awak ambil tipu lewat 20,000 tak tahu tu mulai mana. Tu ada. Jaya wa dah. Ini jaya wa. Ah, kau iman tu baik. Kau iman. Di aman tu billah, dicayo dengan Allah. Kalau sakit awak siapa nak kiat? Kalau senang awak siapa nak senang? Kalau bapa uwe awak siapa bapa uwe? Kalau baca gaya, awak siapa baca gaya? Kalau mati, awak siapa mati ya? Tak ada di kajol luar kan? Kau bagus sakitnya, kau jadi kajol luar. Sirik. Pada di kau di kajol ini siapa? Bah, aku tahu ini kajol dari DN tadi. Gila, yang lima pertemu Pak Puta. Itu dah lama ini, itu Pak Puta. Pak Puta. Layang sekali lagi, gak tapa layang itu mana nang ada emang nama, weh melawan. Sudah bapak tama lawan, tak boleh jauhi pedang pengui lah, melawan. Bajo, iyo kan? Kikiro siapa yang ada bekerja? Aku dah jauh mana, aku dah jangkui dari dan buat. Lengga di kantia tu lah, murah, murah cuma iye. Aku dah jauh mana, aku tadi kan? Jangkui di katia, jangkui di katia, katia apa dah nanya ni? Ah, oh tujuan apa? Tu kalau dah itu kacau tu wak berusaha. Si tengok, siapa yang main kau jauh? Aku anak masuk bilam memang dua kelompok, cuma ciri-ciri aja masuk. Aci ciri eh, kau ciri-ciri kau kunyang-kunyang tinggi. Nah kunyang-kunyang tinggi itu dominan tuwe seorang rumah. Tak balakan dari KM undang lah. Cek pak mikir. Baginda. Apa? Takkanlah dia awak baku awak. Anda baginda karan cuman. Mana kau nak tu lah. Kan nama dan kajuan lah tu. Jalan nama yang tak tahu. Nanti dikai alam baca. Tak baru sana. Dia bagi dia tak Kalau tak dibalikannya sampai itu pun tak. Sampai awalnya jangan sampai.
Ibalik dia tuan KL. Tu dalil akli tu. Ko iyo ndak sampai sadakah dentok nan tu tuo tu do, pi ado di balia dari tuan. Kalau ndak di balia dari tuan do berarti sampai tu yuan. Pi ko di balia ne. Sampai tu lah. Wong tu kada paket selana boti bodo mah wa paket. Suwe wa mah iyo. Nah mau mah iyo. Sapa wa nak mah iyo paket nah mau itu lihen do ora peo yo mujue wa sama dai mah. Pi den da awak punyo tu balia ne. Ayo ndak di mode tu mah mah dari semua mah ndak do punyo do. Lihat lihat. Agak tulur kok kayak gitu. Ah, lah selesai seketik tau ku tentang iman lah tabuka dewa. Picayo sangalo nan terjadi, picayo sangalo nan tasuo, itu karajo la ilaha. Tauhid kayak gitu, tauhid af'al lah bertiga. La fa'ilun illallah, indah adun lah bapak ngay di tempi aku kecuali Allah. Indah kuliah sunat padi, sunat bilah lah buku di mapa dalam parau. Indak buliah kang ada hati kang ada Allah nambalaku ala takat dia saja. Mau pek jua ni tuan. Kau bangsa yang mulai wah pek jua ni. Kau tambah mulai wah bahar. Ancak aje. Astagfirullahalazim. Kita lanjutkan ibu yang berhormat sekitar. Setelah kita beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan lidah, anda tasdikan di palmu. Anda benarkan dengan hati. Lagi kajian terakhir Bapak Ibu. Nampak mangarajonyo tubuh. Nampak ekor saji. Nampak sholat sunat berdiah kabliah. Nampak nyodoyan baca Quran. Nampak lo nyomaninggaan bagunjiang. Bagunjiang dia baca Quran. Kau sama deh. Tapi beda yang baca Quran. Dapat pahlo bagunjiang. Dapat dosa. Ini sama-sama mengece. Itu nyadu. Dalam Al-Quran wala taqul tukum ala badra ta wala ajat satu alai. Kata Allah jangan kamu sapui manunggal sagandang ai ugang kau ugang lah lain. Jangan sapui awak tahu ni masuk pajak kuasa lah. Jangan sapui ke ugang hukume bagunjian. Awak tahu pajak kau nak dosa lah lo. Jadi sapui salah namue pitanah. Nah mana kadang dosa bunjian jadi pitanah tu kau tak ada mana mai. Kadang kadue dosa bunjian mapihan dosa palo. Awak palo haji, palo umrah, palo sedekah, palo sayang, palo zakat, palo segala di bumbung ada di bunjian. Pambaye pitanah lah biar barok pada itu lah. Al-fitnah tu asadu minal katli. Mampitanah tu mampagunjian dan indah. Kalau bagunjian dan iyo-iyo, orang beriman nyo tinggalkan nan salah nyo karajoan nan diri tu la ilaha illallah. Patuli paham ibu tu. Kan dak perlu tigo nak. Kaji tigo lah banyak terima. Tapi bakok cie ku sampai tunggu karena waktu anda. Kalau warak yang tigo mohon lagi jangan nak. Mohon ya kan? Kalau mau nak, kalau mau bapak ibu mau de tadi cara ke malam, ambo mengaji jam 8 sampai jam 8:30. Tiburan yang sama nasi bilang tak boleh lima minit ini pak ibu ni. Tak kamu tambah. Kamu harus disiplin tinggi pak ibu. Sama jadwalmu sangat susah. Nah, jadi mengaji jam 1 pasti jam 2 kurang seperti sudah atau jam 2 paling lambat. No. Cemani lah tu. Tambah lagi aja. Inyo pak ibu semua dipiti tu kare piti mana gay? Tu kare piti jadinya. Kakak mana kakak Sunggawa tak sadakah? Malih lo malih kek mana gua. Pitilimu ibu di tukar ni lah. Itu serakah. Apa-apa kakak sudah serakah. Serakah di gula tak cucur pengurus majlis talib. Itu sudah. Apa ada ya? Bahan nampak ada gua. Banyak nampak ada gua duka pitil. Sampai aman duka pitil ke bagi. Iya, tukar pitil ketik lo. Kau yang dah ibu bangun cuah lo. Itu mana? Dengan lidah mengecehkan lidah dia teh aku percaya kepada Allah. Nang kedua membenarkan dengan hati. Kalau lah percaya lidah awak, kalau lah membenarkan hati awak, ah tinggal bakarajo anggota tubuh.
bubua. Tanyo jedo, siapa lagi puasa sekali kami patango? Sehari bulan Zulhijjah. Dah dodoku asapau itu karena awak tidak mengaji. Siap. Ane seorang eh takkan nak kaji tahun bubur dewa. Kalau awak mengaji, asapau itu puasa bubur. Puasa sekali kami lah. Sehari bulan kami. Ko saya bulan tu ikam apa aku dia bilangan rabaiyah yo bilangan ku yang cerita ku endak ku yang cerita lu eh bilangan dia khamsia raja eh kau laan ah kami saya bulan kami selapan jam baik sembilan satu semuanya gayo eh kalau rabaiyah ku negara saya bulan ikam apa aku selapan kami sembilan jam baik semuanya gayo kau tubah dua kali eh. Kita apa? Kita nak, kita sembahyang lagi satu. Mana jangku? Anjakkan gue. Nanti tak ajak siap, nanti tak satu sembahyang. Kena telenya. Bayar nama nanti gue, nanti sembahyang dong. Itu salah. Lah, kini aku sampai. Kalau kita lah mengaji apa-apa, ibu beramal. Tiba Zulhijjah puasa. Cik lah yang berpasangan gue. Kalau kita bertemu di bulan, kita boleh dong. Tinggal cek lagi harapan kau yang mohon kue kalau nak mengaji kini kau khususan awak nak mengaji kini puaso Arafah mansa barang siapa nambah puaso di hari biswak kasih bayang ngaji atau puaso Arafah Allah ampunkan dosanya dalam setahun ini dan tahun nan katibo bila hari itu kau hari Jumahe sabarun sumba sumbayang dia mau puaso tu dia mau puaso Arafah ampun tanyo bila gaji dia. Bila mengaji, kau siap mengaji, mau suka mengaji, mau suka. Nah, setelah awak beramal, coba tanya aja. Kalau awak tahu, ibu, pandai memasak nasi, lamasak nasi dewa sanangan tiu apa enggak? Kalau awak pandai memasak nasi, ndak awak masak-masak nasi doh, aku akan yang tahu ini. Awak lagi tahu ilmu, awak karajuan lagi sanangan tiu? Awak lagi tahu ilmu, ndak karajuan aku sanangan tiu? Ah, oleh karena itu, aku himbau segala masyarakat di sana, aku nak dosi kau, pastikan, sangene di dalam seminggu, sangene seminggu, sangene seminggu, atau sekali mau balik lagi, insya Allah, awak amalkan segala dan awak ada ngatu. Lihat bahwa ibu, bagan ku, kan bangun jam ini. Jangan bagan tiba, nah, jangan ku, ilo ada yang kau. Ugangan sene, besok bangun jam, gak dua jam, kini gue sana aja. Biasanya dah doa majlis taklim kasih kau doa, akhirnya kasih kau leh. Ini kan doa boleh majlis. Nyonya satu majlis taklim doa. Ah, tidak satu. Eh majlis taklim tu kau doa tu mune. Ada coklat mune. Ada kalau mau makan enam di rumah leh. Nada main leh. Kui itu beti leh. Kau gak mau majlis? Jo, gak mau majlis. Jo, apa kau kui? Jo, di aku harapkan kepada majlis taklim apa mereka tu dibawa. Majlis taklim Babu Jannah. Majlis taklim tumbuh manai liang. Alhamdulillah bangga Allah tumbuh manai liang. Punya majlis taklim. Ambo doakan ke Allah Ta'ala. Semoga majlis taklim ini bisa lamo dan berkembang. Salamu-lamu. Amin ya Rabbal. Jadi ambo doakan supaya bisa mengaji satu minggu atau sekali lagi. Amin ya Rabbal. Dan ambo doakan segala dosa kita diampuni. Segala ibadah diterima Allah. Amin ya Rabbal. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.